Penganalisis Asia Barat UTM Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof berkata Iran diramal membalas dendam terhadap Amerika Syarikat dengan menyerang kepentingan dagangan utama negara itu di Timur Tengah. Semasa Ali Khamenei dan juga pimpinan Iran yang lain menziarahi keluarga Soleimani, iaitu balu kepada Soleimani, mereka telah bersetuju dan berjanji untuk mengadakan tindakan balas terhadap pembunuhan hero kepada kerajaan Iran pada masa ini yang disebut sebagai hero utama. Tetapi persoalannya, bilakah tindakan ini akan diambil? Sama ada ianya dilakukan segera ataupun ianya memakan masa yang agak panjang. Berdasarkan kepada bacaan yang kita lakukan, kita dapati bahawa mereka berjanji untuk mengambil tindakan, tetapi yang pertamanya, tindakan itu sudah tentu tidak melibatkan mereka secara langsung, tetapi mungkin kemungkinan besar melibatkan pusat-pusat dagangan utama Amerika yang terdapat di Timur Tengah dan juga di luar Amerika, kemungkinan juga di Eropah, dan juga kedutaan Amerika di beberapa tempat, khususnya di kawasan Timur Tengah, seperti yang pernah dilakukan oleh kepimpinan pihak Al-Quds ini, ya, di Baghdad dan juga di beberapa tempat yang lain. Maka sudah tentulah kita sedang menunggu dengan penuh panik dan bersedia untuk melihat apakah tindakan yang bakal dilakukan oleh pihak Iran pada masa ini, dan kita juga sedang menunggu apakah tindakan lanjut yang sedang dilakukan oleh pihak Amerika Syarikat.